Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi rumah sehat serta dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini ya, kita akan berjalan-jalan lagi menuju ke suatu desa yang bernama Desa Polowami. Kita ini petik gambarnya dari arah yang sebelah utara ya, turun ceritanya. Desa Polowangi ini merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Kuduru, Kabupaten Purworejo. Terletak itu di antara jalan penghubung ini antara Desa Kalipotes menuju ke Desa Somudi yang di terletak di kaki Gunung Gembang, puncak tertinggi di Kecamatan Kuduru. Kemudian Desa Polowangi ini dari pusat ibu kota kecamatan kurang lebih sekitar 4 km ya dari pusat ibu kota kecamatan. Kemudian kalau dari ibu kota Kabupaten Purworejo sebelah barat daya 28 km dari ibu kota Kabupaten Purworejo. Ini trek yang kita lalui bervariasi ya. Tadi ada beberapa jalannya yang di rapat beton penuh. Kemudian di sini juga ada yang di rapat beton, tengah-tengahnya itu masih berupa tanah ya. Jadi ini bervariasinya karena misalkan ada tikungan-tikungan yang tajam untuk nanti mobil agak diperluas supaya lebih memudahkan dalam misalkan persimpangan. Kemudian sebelah kanan jalan yang kita lalui ini berupa tebing ya. Sebelah kiri ini adalah berupa jurang. Desa Polowangi ini juga selain berupa ini perbukitan, juga ada lembah berdataran rendahnya yang terletak yang di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Desa Kalipotes. Nah, jadi istilahnya desa ini merupakan mempunyai kontur ini apa namanya, kontur tanah yang beragam kan? Ada yang dataran rendah dan juga ada yang berupa dataran tinggi. Kita lanjutkan menuju ke arah barat, nanti di bawah kita akan menemukan suatu ini bangunan yang merupakan ikon dari Desa Polowangi, yaitu berupa balai desa yang dibangun dengan infrastruktur, dengan konstruksi yang kalau menurut saya ini udah modern. Kita juga apa namanya salut lah, ini pembangunannya, ini infrastruktur berupa desainnya itu bagus sekali. Ya, ini kita melihat tadi sudah berupa ada ini pemukiman ya. Ya, ini sudah mulai pemukiman, mulai ada 1-2. Tidak seperti tadi yang dari atas kan sudah masih berupa ini. Ya, hutan tanaman rakyat, kebun-kebun atau istilah ladang. Kita masih terus menuju ke bawah ini. Kalau untuk ini belok ke arah ke kiri, nanti ini bisa juga sebagai jalan alternatif menuju ke itu apa namanya balai desa, kemudian ke gedung serbagunanya. Nah, kalau jalan ini yang jalan utama yang sudah dari dulu ini sudah ada, yang sebelah selatan yang tadi sebelah kiri itu merupakan jalur alternatif kalau lewat tengah desanya. Kalau ini kan sebelah pinggiran desa, tapi ini merupakan jalan utamanya, ini yang jalan utama menuju ke Sumo Gede. Masih kita berlanjut menuju ke arah bawah, nanti kita akan sedikit berkeliling ya, memutari desa ini.
dari desa sampai nanti kita menuju ke selatan ke Kalikotes. Oke. Jalan ini masih juga tetap banyak pepohonan vegetasi kanan kiri, belum banyak pemukiman seperti yang di lembah ya. Mungkin penduduk sini lebih memilih yang lebih mudah ditempati karena kan memilih yang lebih banyak yang datar, yang lapang untuk dibuat rumah kan lebih mudah. Kalau berupa tebing kan apa namanya ya agak sedikit susah kemungkinan. Kita ini ya kita akan balik ke sini menuju ke pemukiman ini. Selamat datang di Desa Polowangi yang disambut dengan sebelah kiri gedung sepak dan lapangan voli, kemudian sebelah kanan ini adalah kompleks dari kantor kepala desanya ya. Ini kan luar biasa, modern seperti di kota, saya terpukau kagum. Ini di sini terlihat ya teman-teman semuanya, pemukiman banyak. Ini belok arah kanan pun bisa menuju juga pemukiman sebelah sana, tapi kita sementara belum bisa ke sana karena sesuatu dan lain hal, kita belum memungkinkan untuk ke sana ya. Ceritanya saya ada beberapa keperluan yang harus segera pulang, jadi nggak bisa langsung lama-lama muter di sini. Dimohon dimaafkan ya teman-teman, belum bisa full muter keliling ke sini. Oke teman-teman, dari kita memberikan sajian video yang sederhana ini kemungkinan kesalahan, terutama kembali lagi saya banyak menggunakan kata-kata tadi yang ada yang apa namanya mungkin memberikan kritik saran yang membohong kita. Kembali lagi itu mungkin refleks ya, harus banyak belajar supaya tidak menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Semoga sajian istimewa yang sederhana ini bisa memberikan sedikit namanya pengobatan rindu yang mungkin merupakan asli dari ini Polowangi, dan juga bagi yang belum pernah bisa menambah wawasan. Sekian dari kita, banyak tur kata yang kurang berkenan dan juga mungkin semua tingkah laku kita yang juga tidak dikendaki, kita mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.